Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tames Campur. Jangan lupa apanya? Tok-toknya. Iya. Ya oke, kembali lagi bersama saya di Tames Campur. Edisi di konten hari ini saya mau ganti bukan ganti konsep ya. Ini cuma mau nyeperin stiker saja dewe aja. Kembali ke skok KTC yang dulu yang ukuran 28 itu. Jadi untuk skok RCB yang ukuran 32, ukuran 32 ini nanti mau tak lepas, mau tak ganti skok skok KTC yang ukuran 28 ini ya. Jadi untuk skoknya, oh ya, ini nanti tak lepas dulu, terus nanti yang ini tak pasang. Ini ada skok Bottom Mio yang nanti bakal tak pasang di GLCJDW ya. Mau tak pasang di GLCJDW ini. Kemarin as rodanya udah diredikan sama Mas Bayer. Untuk warnanya kemarin tak lihat itu warna rainbow, sama seperti yang digunakan sama si Burang Utara ya. Untuk asoknya tak bikin sama, nanti untuk ukurannya ya kita ukur dulu aja. Soalnya untuk segitiga si GLCJDW itu masih menggunakan segitiga tiger yang copotannya Mas Nanda itu kemarin tukeran ya, karena bawaan segitiga si GLCJDW itu pakai tiger revo. Jadi kemarin tak ijolin sama Mas Nanda. Ini langsung tak copot aja, ini tadi udah tak kendorin ya. Untuk soknya ini tak lepas dulu aja ya. Ini mohon maaf saya baru ngonten karena untuk 3 hari ini untuk cuacanya tidak bersahabat dan saya juga lagi agak pilek dan agak gak enak badan ya. Tapi nggak apa-apa, Panggalos ini udah agak sehat, jadi tak buatkan konten untuk kalian, wis tenang aja. Ini tadi udah tak kendorin ya, jadi ini nyopotnya pakai tang aja. Kunci grisnya mana? Oh ini pakai kunci aja. Ini nanti tak ganti mode ceper dulu biar gasruk. Ya kita berdoanya semoga jangan gasruk ya, semoga enggak gasruk. Soalnya nanti untuk stangnya tak ganti stang yang lama, karena untuk dulu itu pas ganti stang jepit ini belum tak buat reading ya, karena dulu itu belum ada mesinnya masih di Jawa Timur. Dan untuk GLCJDW dulu juga masih buat aktivitas, karena untuk mesin rangka GLCJDW itu sedang tak repair sama Mas Afid RG Custom untuk mesin ini. Jadi untuk sementara tak pasang di tigernya dulu. Jadi untuk sekarang ini nanti tak pakaiin stang jepit, tak jadiin buat reading yo, karena dulu itu belum sempat buat reading, belum tahu jadi kayak apa rasanya naik tiger dipakaiin stang jepit buat reading ya. Nanti kita coba bol. Ini tak ganti dulu soknya, kita bikin mode ceper. Namanya juga CJDW, kita modif yo lain dari yang lain. Ini kok masih keras loh. Biasa, agak susah ini. Soalnya udah lama nggak dibongkar. Ini agak susah ini. Yo. Ya. Untuk kalian yang tanya-tanya perkembangan GLCJDW, kemarin udah dikonten sama Mas Yudi, sudah bisa kalian lihat. Untuk Mas yang dikonten saya itu rangkanya belum dikletek catnya. Terus kemarin dikontennya Mas Yudi, alhamdulillah untuk cat rangkanya itu udah dikletek, udah tieng bol. Itu nanti dicat lagi menyesuaikan sama warna bodi ya. Untuk warna bodi emang belum tak kasih lihat. Nanti untuk warna bodinya nanti aja. Nanti juga bakal tak kasih lihat kok, tenang aja. Ini agak susah, Bro. Harus kanan kiri ini ngelepas sih. Iya oke, Bro. Ini untuk sok belakangnya udah tak ganti jadi lebih ceper. Yang tadinya berapa jari ya pas pakai ini enggak tak ukur tadi. Kira-kira ada 5 jarian dan sekarang ada 4 jari. Cuma turun berapa senti tok. Jadi seperti ini penampakannya. Tinggal kita eksekusi untuk stang depannya. Bentar. Kunci 12-nya mana ya? Kunci 12 pasnya ini. Tinggal nyopot stang depannya. Langsung kita eksekusi saja, Bro. Oh, ini tadi udah tak kendorin ya. Tinggal dicopot aja. Nanti kita copot satu persatu bol ya, seperti ini.
iseng-iseng timbang gak ngopo-ngopo, kita jadikan untuk test rate ya. Test rate tiger CCDW pakai setang jepit 15 derajat keluaran dari Moto One. Itu enak apa enggak? Soalnya yang dulu itu belum ada mesinnya. Jadi belum sempat tak buat reading ya. Ini udah ada mesin ini, tak jadiin pakai setang yang 15 derajat, Bol. Pokoknya disimak aja, ini tak peredalin dulu. Saya paling seneng nek suruh meredal-meredal, Bol. Sek-sek ini agak lama ya. Ish. Soalnya ujung bautnya agak dol, agak lanas. Iya, oke, Bol. Ini udah terlepas ya. Tinggal kita netelin gas spontan, kita copot semuanya. Wah, kurang kecil, Bol. Yang mana ini yang kecil? Oh, ini. Ini kuncinya. Ini ya, kurang kecil. Wah, ini kendor, Lur. Emang sengaja tak stel tidak terlalu seret ya. Soalnya ini nek terlalu seret, gas spontannya balik itu kurang bagus. Jadi sengaja emang untuk gas spontannya tak stel tidak terlalu seret, Bro. Oke, kita copot. Kita lepas. Nah, ini. Kita lepas semuanya. Nanti kita pindah ke stang speednya, Bol. Agak rempong emang nek kayak gini ya. Langsung tak skip aja nanti next video, Bol. Iya, oke. Ini udah tak fretelin semuanya, tinggal masang perlengkapannya aja ini. Untuk handle rem. Sabar. Terus gas spontannya ini belum tak baut ya. Belum tak kasih baut, nanti aja. Ini ya. Lewatnya mana ini ya? Sini kan ya. Oke, ini tak pasangin dulu aja, nanti nek udah jadi langsung tak buat reading, Bol. Iya, oke, Bol. Jadi seperti ini penampakannya setelah sok belakang tak ceperin, tak ganti ukuran 28, dan setelah stang depan tak ganti pakai stang jepit yang 15 derajat. Untuk penampakannya seperti ini ya. Sekilas sama seperti dulu, cuma untuk penampakan yang dulu itu nggak ada mesinnya. Sekarang udah ada mesinnya. Nanti untuk rencana ini mau tak bawa reading ke ngetan ya. Ini untuk sok depannya masih belum ketemu pasnya ya, masih keras, baliknya itu keras. Nanti seperti biasa tak serahkan ke mekanik PNP andalan aing, siapa lagi kalau bukan Mas Mono Mondling ya. Jadi ya seperti ini dulu, tadi udah tak ganti sok belakangnya, udah tak ganti stang depannya ya. Apa ya, nek dari untuk penampakan keseluruhan ini depan belakang rata jadinya ya, jadi lebih rendah, jadi lebih endap. Ini untuk resiko kandas ke tanggul itu jadi lebih besar, jadi lebih sering kandasnya nanti ini ya, tapi belum tahu, nanti tak coba buat reading. Jadi seperti ini dulu aja ya. Untuk sok depannya nanti tak serahkan ke Mas Mono Mondeleng biar ketemu enaknya. Itu soalnya masih baliknya itu keras, soalnya itu potongan bawah ya. Untuk sok depannya itu dulu potongan bawah dipotong sama Mas Mono Mondeleng, jadi nanti tak serahkan ke Mas Mono Mondeleng biar ketemu enaknya, Bol. Abis ini tak buat reading sebentar, coba kayak apa untuk setelah dipakein stang jepit itu untuk apa ya, rasanya itu kayak apa. Mari kita coba, Bol. Iya, oke, Bol. Ini udah beres semuanya, tinggal tak coba buat reading deketan dulu ya. Gimana rasanya, wes, pokok disimak terus video ini, Bol. Ini ada velg TDR warna apa ya? Gold, bukan gold, titanium atau brown ini.
Ini besok rencana mau tak pasang di GLC JDW untuk belakangnya Ruji, pelak depan nih RCB ya, RCB yang kemarin tak antar ke tempatnya Mas Hafid itu. Ini untuk bottom depan nih. Ayo kita coba untuk reading ball, kayak apa rasanya ya? Kita coba, tapi jangan dinyalain di sini ya. Nanti takutnya Kinsu bangun, soalnya Kinsunya lagi bobo bol. Ya lumayan loro boyok setel ini. Ish. Susah bol. Nah lihat di kaca yo, ya lumayan lumayan keren sih, model-model jamet kayak gini, jamet kudasa ya. Nek bawa motor kayak gini buat harian ya lumayan lumayan pegel. Wah baru diomong udah kandas bol. Waduh kayak apa ini nanti nek buat jalan di jalan raya ya. Ini nek buat dituntun aja udah loro boyo ini, apalagi nek buat jalan ya. Waduh wes angel. Jangan di sini, maju lagi bol. Tak tuntun dulu aja. Takutnya Kinsunya bangun. Nah, kita panasin di sini aja. Wes, motornya angkut bol. Saking cepernya yo, ini nggak bisa buat naik ini. aduh, motornya nyangkut, naiknya harus nyamping. Nah, kayak gini nyamping. Dah, tinggal terangetin dulu. Iya kebol, ini posisi mesin udah nyala, tak panasin bentar. Soalnya dari kemarin belum tak panasin, bol. Wah ini belum tak kencengin ini. Semoga aja nggak hilang. Angel. Lupa ini. Nanti aja wis. Wis, loro boyok stel tenanan iki. Angel. Aduh. Ini nek buat riding jauh enggak enak ini. Shocknya masih keras, belum ketemu enaknya yo, masih belum ketemu enaknya ini. Wah. Kandas. Kandas total, bol. Oh, angel ini. Wis. Full kandas pokoknya. Harus pelan-pelan dan pintar-pintar memilih jalan, bol. Oh, aduh, setelah buat jalan ini baru ketahuan rasanya, bol. Tadi nek pas waktu belum buat jalan belum ketahuan rasanya. Ini setelah buat jalan, wih. Loro boyok temenanan ini. Kita bawa ke sawah aja ya buat riding-riding di sawah. Untuk remi terlalu rendah ya. Kita setel lagi nanti, bol. Woyo. Ini nek dibuat riding ke arah ngetan ini baru sampai Mandi Raja udah bongko ini. Beneran ini jangan ditiru ya.
Nek buat balap 201, 402 mungkin enak. Cuma nek mau kalian buat daily ini jangan, tidak recommended. Tidak saya rekomendasikan ya. Ya oke, masih dalam perjalanan nyoba-nyoba ini bro. Dari tadi saya muter-muter ini. Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Iya. Udah lumayan pegel. Tadi udah muter-muter selama 10 menit ya. Udah muter-muter selama 10 menit ini baru tak on cam kan lagi, udah lumayan pegel boyoknya bol. Sangat-sangat tidak bersahabat setang model kayak gini buat daily ya, buat harian itu sangat-sangat tidak bersahabat. Ternyata boyoknya sakit ya, karena efek udah balungan tua ya. Tapi tetap panggah los. Enak gak enak tetap tak pakai. Tenang saja. Cuma ada sedikit perbedaan dengan yang dipakai Beruang Utara itu ya. Nek setang yang dipakai Beruang Utara itu 20 derajat bol. Nek yang ini 15 derajat. Jadi tidak terlalu naku ke bawah. Nah yang ini masih lumayan apa ya, masih lumayan ke atas, jadi tidak terlalu bongkok. Ya walaupun tidak terlalu bongkok, namanya juga kita pasang di tigernya gini ya. Bongkok nggak bongkok tetap bongkok lur. Gak enak ya. Tapi nggak apa-apa. Nek buat style, buat tampilan sih oke ya. Cuma nek kalian buat daily, buat reading-reading itu nggak enak. Langsung pulang aja, nanti nyambung konten ke arah Ngetan ya, kita buat racing ke Ngetan, nganterin Batem ke tempatnya Mas Bayor biar langsung dirakit, karena proyek GLC JDW lagi tak kejar ya, biar segera jadi, biar jadi semua nanti motor armada dari JDW geng. Ya oke, ini saya sedang pulang ke rumah. Cukup lah ya, udah cukup pegel boyoknya. Udah cukup pegel. Lanjut pulang ke rumah aja. Nanti ya semoga aja nggak hujan, jadi saya bisa riding ke arah Ngetan bol. Agak berbahaya ya nenek masuk jalan ke rumah. Banyak tanggul. Siap-siap aja kan dasbol. Musuh utama sekarang tanggul. Tim Gasruk. Lewat sini aja. Gue mbak. Oke, kita matiin di sini aja biar kinsunya enggak kebangun. Ya. Oke, ini udah sampai rumah. Lumayan loro boyok bol. Baru reading enggak ada setengah jam aja udah gel boyok ya, apalagi nek dipakai buat luar kota itu tidak mungkin ya, sangat-sangat tidak mungkin nek setel seperti ini kita bawa keluar kota di apa ya, dengan cara kita naik itu sangat-sangat tidak mungkin. Setelah tadi saya coba untuk muter-muter kompleks ini aja nggak enak bol, ini soalnya masih keras, belum ketemu enaknya ya, seperti ini dulu. Semoga salam mantul.
Iya, oke, belum. Jadi untuk keseluruhan seperti ini penampakannya ya. Setelah tadi kita buat reading, ternyata nggak enak. Nek kita buat daily, kandas. Untuk sok depan masih belum enak. Nanti kita bikin enak dan OTW nyetan kalau nggak hujan ya. Ini untuk sementara cuacanya cerah. Cuma nggak tahu nanti. Soalnya nek abis duhur biasanya langsung mendung dan langsung hujan pula. Untuk lampunya udah tak pasang. Ini posisi di pedok ya. Jadi bisa kalian lihat posisi di pedok ini untuk tinggi dan rendahnya itu seperti itu. Itu standarnya ini udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa dipakai. Soalnya ini udah full ceper, bol, full ceper ya. Tanggul kecil aja itu udah baduk ini bekasnya ini. Bekasnya. Wah. Tapi tetap panggah los ndak rewel, bol. Sejen dewi lain dari yang lain. Ya oke, bisa kalian jadikan inspirasi untuk modifikasi motor kalian, motor herek kalian ya. Mau dikasih stang speed, mau dikasih stang dai, itu tergantung kita. Nek mau pengin nyamannya ya kalian pakai stang dai. Terus nek mau style, kalian bisa pakai stang jepit yang 15 derajat. Ingat yang 15 derajat ya. Nek untuk Tiger dipakein 20 derajat itu terlalu rendah nanti. Takutnya kalian terlalu bongkok nanti pas bawanya ya. Ini saya bawa yang 15 derajat aja udah bongkok full. Apalagi yang 20 derajat itu yang di Herek Beruang Utara ya. Untuk info Herek Beruang Utara mesinnya belum jadi. Kemarin baru dibawa ke tukang bubut untuk kopnya diinfo sama Mas Iqbal. Pokoknya nanti kalian tunggu aja untuk Herek Beruang Utara, segera saya readykan lagi, bol. Nanti kayaknya jadinya bareng sama si Herek Kolo Paking ya. Jadi sementara seperti ini dulu aja. Nanti nek enggak hujan tak ajak buat ngonten kengetan, bol. Ya oke, saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin saya cukupkan dulu konten saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan tidak pernah bosan, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel saya dari nol sampai detik ini. Pokoknya sampai jumpa di konten-konten saya yang berikutnya. Stay terus di channel saya. Jangan lupa tok-toknya. Tok-toknya. Ya oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.